Okay, bos. Yang CCTV ini Sri Home DH008. Dia punya model. Yang ini ya, dia guna bateri punya. So bila you dapat kamera ini, buka cap kat sini. Okay, yang sini ya, dia ada on off button. Okay, on off button. You kena tekan turun bagi dia on. Okay. Lepas you sudah on, tunggu 15 saat bagi kamera start out. Bila start habis, you akan dengar bunyi tut tut tut. You baru buat set out. Okay? Ya, dia punya bunyi tut. Masuk dia sudah standby untuk you buat set out. Okay? Okay, yang penting sekali, kena pasti you punya handphone sudah connect dengan rumah wifi dalam 2.4G. Bukan 5G ya. Biasa 5G ada 5 kat belakang. Jika you tengok ada 5G atau 5 kat belakang, jangan connect. Connect dengan 2.4G Wi-Fi. Macam saya punya Wi-Fi, LE Wi-Fi 2.4G. Bila you sudah connect, pastikan download Sri Home APP. Register satu account. Jika belum buat account lagi, create account. Guna you punya email dan masuk dalam. Okay, bila you sudah create account, tekan login. You dapat muka syarat macam ini, tekan plus. Okay, tekan QR code. Scan kat mana? Scan kat dia punya QR code kat sini. Okay, lepas you scan, you dapat dia punya device ID. Tekan next. Yang ini Wi-Fi. Pastikan 2.4G. Jika bukan, tekan Wi-Fi icon ini dan pilih Wi-Fi you sendiri. Masuk Wi-Fi password. Tekan next. Okay, dapat QR code, scan sahaja. You dengar turn, tekan next. Macam ini buat sel sahaja. Sel sangat senang. Sudah habis. Okay, bagi dia satu nama. Masuk password. Tekan next. Okay, CCTV you nak install kat mana, you nak letak kat mana pun boleh. Thank you.